Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara diwarnai isak tangis para pemain tim sepak bola Sulawesi Tengah, usai aksi mereka menolak melanjutkan pertandingan melawan tim sepak bola asal tuan rumah Aceh. Hal ini disebabkan oleh dugaan keberpihakan dan ketidaknetralan wasit yang membuat tim mereka mendapat 3 kartu merah serta tendangan penalti yang dihadiahkan kepada tim sepak bola Aceh. Pertandingan tersebut akhirnya harus selesai dengan skor 1-1 dan tim Aceh dinyatakan menang karena aksi walkout tim Sulawesi Tengah. Jangan mas, kau tahu saya, kita orang yang berani, dia orang yang berani, bukan pakai daun.